Seramai 17,751 anggota dan pegawai polis diraja Malaysia PDRM memenuhi kriteria ditetapkan bagi menjalani ujian saringan vaksin Human Papilloma Virus HPV Kanser Pangkal Rahim Survey. Ketua Kongsi Korporat PDRM Urus Setia Ketua Polis Negara KPN Dato' Asmawati Ahmad berkata, individu itu dalam golongan berpendapatan rendah B40 dan berusia 30 tahun ke atas yang dipilih di seluruh negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Frontliner Unity Against Cervical Cancer di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Asmawati berkata kesibukan menjalankan tugas selain menjaga hal rumah tangga menyebabkan pegawai dan anggota PDRM mengabaikan aspek penjagaan kesihatan. Prof is the medical advisor juga daripada Sebenaya, dan tidak ketinggalan juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Yong Ming Chu di Malam KP Kuala Lumpur yang menyediakan kemudahan yang begitu baik pada pagi ini untuk kita menjalankan saringan kanser kepada lebih kurang 500 orang pegawai dan anggota juga kaki tangan awam daripada IPKKL. Ya, yang akan menjadi saringan dan mereka ini adalah tergolong dalam kategori B40. Ya, kita terima kasih kami kepada pihak ROS dengan kerjasama Etika yang telah memudahkan ya projek ini dilaksanakan. Sebenarnya kalau ikut rekod di dalam PDRM telah terkesan 10 orang ya daripada kita punya warga yang dijangkiti yang berana sebab kanser lah, dan kita telah kehilangan 3. We lost 3 of them, so I think this is one of the reasons why we have this project.